kayak yuk lo masih kayak sedikit care lah. Bukan itu buat polisi. Jadi apa sih? Hari ini kita lagi pengen jadi penguasa pasar. Pertamanya waktu ditawarin untuk casting aja udah seneng ya, karena wah ini judul yang besar gitu, nomor satu paling laris udah 10 juta lebih, terus kita diajak untuk siapa tahu cocok di film keduanya gitu, itu udah suatu kebanggaan. Terus pertama dari casting, terus kemudian nggak cuma 1-2 kali percobaan tapi ada 3 kali percobaan. Serius? Iya, maksud gua ada beberapa kali casting buat request ya. Iya, terus dari proses itu bikin kita lebih matang dan jadinya lebih dipercaya sama orang di atas untuk mainin karakter di film ini. Jadi kayak kita ada kebanggaan tersendiri lah buat berkarya di sini. Pertama cuman kayak main yuk, ketemu yuk gitu. Terus tiba-tiba kayak buat apa nih dibilang untuk KKN 2. Wow. Aku langsung ayo, terus dibilang sama Mas Kimo, aku makin ayo. Kurang lebih sama sih. Di kontak sama Mas Anjay, disuruh main ke kantor, dijelaskan kalau MD akan ngegarap film KKN kedua dan di direct sama Pak Kimo, langsung say yes, kayak yuk mau. Ini satu-satunya Yuda dan Rati. Oh enggak, pertama kali Yuda dan Rati ketemu. Menyenangkan. Pak Rati, terima kasih. Terima kasih kerjasamanya Mas Yuda. Keren, dan setelah scene ini semua akan berpetualang. Yeay! Untuk kenalan dengan karakter Rati, aku yang pasti kan membedah lewat skripnya, terus lewat background karakter yang udah dikasih juga. Terus aku juga coba untuk berkomunikasi dengan Ratinya itu lewat tulisan sama lewat lukisan. Jadi aku membayangkan hubungan karakter Rati dengan orang terdekatnya yaitu Jianti. Day 7 udah rasanya kayak day 32. Iya lagi, bener. Karena kita, kalau kalian lihat sendiri, kita ada di sebuah studio di daerah Yogyakarta. Gitu, enggak deh. Di sebuah desa, guys. Sebuah desa, jadi capek. Dan ya, semua itu untuk kita bisa mendeliver cerita yang bagus. Insya Allah bagus.